Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillahil amin wa 'ala alihi wa sahbihil ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا امورنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من المتقين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على ما انعمت علينا من نعمك العظيمه وادائك الجسيمه عافيتنا وجعلتنا في صحه وعافيه وابتليتنا بفيضانات وتجاوزنا عنها بقدرتك ومشيئتك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada malam yang mulia ini dan pertama kali saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bersama-sama boleh sambung pengajian kita mengue malam Rabu lah, malam Rabu dengan malam Khamis. Jadi alhamdulillah walaupun dua hari kemarin Allah SWT cuba kita dengan boh yang mana kuat boh saat itu boleh jadi ramah daripada kuat kita tu dah tak biasa pecah hak teruk semangat hari semangat kemarin 25 jadi masalahnya apa yang tipu di atas kita ialah salah satu daripada cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cubaan itu cuba saat ni tu kita kena apa? Kita kena tengok pada sebaliknya. Pada sebaliknya. Kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala buat lagu ni kepada kita? Bahkan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu ada hak susah. Ada siapa ke rumah saat ni tu bawa dia air. Dan siapa ada hak mati. Semua tu saat ni no, orang panggil kata cubaan Allah SWT nak periksa kadar mana iman kita dan kadar-kadar kita keyakinan kita terhadap itu dan kita serah setara mana kah tawakal kita kepada Allah SWT dan kita syukur banyak mana kepada Allah SWT. Dan kita berdoa banyak mana kepada Allah SWT. Alah ada Allah SWT cuba saudara-saudara kita. Dan kita sendiri pun kena juga. Siapa ke masuk dalam rumah. Habis siapa ke lemak tidur. Siapa ke puyuk pinggir. Siapa ke tujuan kau ini basuh. Semua tu. Kalau ada mahu kaya tu teruk lagi. Ada mahu harta banyak tu siapa ke kereta lah. Siapa ke mutu lah. Kereta hak dua utin, dua utin. Hak tiga utin, tiga utin. Hak tak ada nak lari, buat lari saat ni tu. Tu. Semua tu tu cuba Allah SWT. We cuba sama ke tak tu? Sama kena buah laka tak? Boleh tak nak kata, tak apa dia mau kena buah sikit lah. Tak nak ayak lalih kena buah sikit lah. Enggak kena buah suka berlaku, air berlaku. Tapi, benda mudarat saat ni tu, tak suka. Hak ni, ada apa dah ada? Tu. Hak ni dia panggil kata cubaan. Dalam hati kita tu setara mana Tuhan nak uwi apa ni kita nak terima hak apa Allah apa yang Allah SWT cuba nak teh iman kita tu setara mana. Kan buat air naik pak tu tak ada apa dah aku mampus dah tujuan aku Allah celaka sungguh lah ni ngepek. Ada apa dah aku lepas dah ni makin daging busuk dah. Jadi tidak ada orang panggil kata ucapan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh sebut ketika kita kena bala tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat ni tu tak tumpik daripada mulut kita.
Eh, dah tubik ke lain? Dah tubik ke lain? Ada. Lepas tu, dalam hakak ada air, kita duduk dalam bala ni. Dari cuba air, boh tak ni tu. Sinilah kita nak kenal kata, saudara kita tu setara mana? Eh, kita boleh guna dia setara mana? Dan dia tu orang boleh guna dia setara mana? Dan dia mengguna diri dia untuk orang lain tu setara mana? Kita boleh kenal? Nah, kau cuba air teruk ni Allah SWT nak bagi kita kenal ya. Nah, nak bagi kita kenal Allah SWT, nak bagi kita kenal saudara kita, nak bagi kita terasa lagu mana terhadap saudara kita. Kita sendiri ni. Nah, terhadap saudara kita saat ni, hak kita dok mengaku kata dia tu saiku rapat, dia tu adik beradikku, dia tu tu Allah supaya anak akakku, dia tu tu supaya ngapa akakku. Kita duduk mengkoh sampai saudara tu tekah duduk dalam nikmat tu. Apabila timpa satu bala, saudara mana kau kita? Nah, saudara mana kau kita boleh terima apa Allah SWT beri saat ni? Lepas tu kalau nak banding. Nak banding dengan siapa? Yeah. Kalau nak banding dengan saudara kita, saudara kita duduk mana? Saudara kita duduk Palestin tu. Teruk lagi. Eh, kalau nak banding dengan saudara kita yang duduk di Palestin tu, teruk lagi kita ni. Dia panggil kata, kita duduk dalam orang-orang ingin lagi. Ya, kita ni duduk dalam orang-orang ingin lagi lah. Kita nak buat apa? Nak buat ukur yang tak sabar. Tapi, rugi tu duduk rasa. Harta tu sama habis ya. Nah, tapi nyawa tu yang tak habis. Nah, ada hak demo lah habis apa ke nyawa. Nah, habis apa ke nyawa pun duduk. Tapi nak rakyat kata saudara kita hak duduk di Palestin saat ni tu habis nyawa lagi. Habis tempat duduk rumah lagi, habis tempat duduk lagi. Patut tak ada tempat nak pergi mana dah pula. Nah, patut lah ni lapar dah pula. Nah, lapar. Pati kita hanya semalam meh tadi habis. Licin. Air habis. Hanya ada sipe toteng. Ah, lembek. Ha, kena cari yang lain. Eh, ah, tu je mampu. Ha, oh, silap kita macam selalu. Mampu kerat. Eh, ah, ini bahasa pun ha puno. Semua tu terskodah benda yang mana boleh. Boleh apa ni? Bayar dengan pitih dengan duit. Eh, boleh bayar dengan duit. Tapi apabila nyawa ni pergi, tak ada lah. Nah, tak ada nak tarik balik talih lah. Nah, ada. Sebab itulah orang mukmin saat ini. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kira kata, nah, apabila dicubakan mereka saat ini tu dengan kurangnya makan harta, dengan kurangnya nyawa, dengan kurangnya makan ni, dengan rasa lapar saat ini tu, mereka tu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, serta nah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka berdoa kata ya Allah, nah, berilah ganti yang lebih baik daripada apa yang rusak ni ya Allah. Nah, ni doa Allah makhluf li khairan minha, ya Allah gantilah apa yang rusak ni lebih baik daripadanya lagi. Ini fekoh memang ya tu fekoh cubaan Allah SWT. Okay, kita pahir. Eh, pahir dah lihat ni. Dan kita dah tengok berita tu dah teruk lah. Banyak lah tempat-tempat yang teruk tu dah. Sebab kata kru dan acan sekelamin yang duduk di keluar tu baru temu tadi ya. Eh, dua orang sekelamin yang duduk di keluar tadi tu. Eh, bolehlah gambar ni air turun dengan dia lah. Kena tempat dia duduk tu. Air. Allahu Akbar. Semua tu orang kita mati syahid berlaku tu. Yeah. Orang panggil kita termasuk dalam mati syahid. Nabi kata orang mati syahid ni lima. Salah satu daripadanya al-ghariq. Orang mati lemah. Orang mati lemah saat ni dan orang mati terbakar saat ni. Yeah. Orang panggil kata mati syahid dengan sebab dia tak ada gantung sama siapa. Yeah. Orang panggil kita tak ada tempat nak gantung. Mana hati yang serah kalau Allah SWT 100%. Nah, goliknya orang yang gila gitu sebab tu Nabi tak sifat syahid nah dia. Nah, tu. Sebab tu kita nawak kita kepada saudara-saudara kita Islam semuanya dari dia nara, jalan, tanding. Nah, dari
Allah SWT cuba dengan boh ni dan mati salah seorang daripada keluarga, kita nawak, kita kata gapo, insyaallah Allah Subhanahu taala besarkan pahala kamu, dan ingatlah bahawasanya mereka itu adalah syahid. Ingatlah kata bahawasanya mereka itu adalah mati syahid. Tuhan kafarah, Tuhan kifarah apa kesilapan mereka insyaallah taala dengan pahala yang berganda-ganda di hari akhirat esok. Sebenarnya malam ini tu nak kecek hafalan steak. Muka dia mah ngaboh dulu. Boh muka duduk kena boh laka ni. Kita duduk sini ni. Yang ni tak ada kena boh ni. Kita belah lek ni. Jadi tu saya jaga. Jadi tak ada kena boh. Dia beringat. Jadi tak ada kena. Berapa kali jaga. Berapa kali suruh kita pecek. Tapi alhamdulillah. Tak ada. Tak ada naik. Boh tak ada ni. Pentingnya. InsyaAllah Allah SWT ganti apa yang mana kita rugi tak ada 2-3 hari kemarin. Tak kira lah rugi masa khidir kita nak kita alih. Semua tu insyaAllah tu saya ganti dengan benda yang baik. Maka saudara kita duduk di Palestin lah ni. Menanya tafsir malam ni deh. Tafsir. Apa tu? Tafsir tu betul dengan duk kecek dengan kuat Bani Israel dah. Lepas tu saya nak beri kenalan sikit tentang kuat Bani Israel dan kuat Yahudi ni. Kuat Yahudi yang mana hanalai sungguh kuat dia. Orang panggil kata kacek duk nak Palestin saat ni tu. Siapa kau tak kira nyawa orang. Siapa ke nyawa orang saat ni itu seperti dengan nyawa menate. Setara mana mereka tu kedebe. Setara mana mereka betul-betul kedebe sangat ni dia tu. Tu. Jadi kedebe mereka saat ni ni tak tahu kata kedebe tak kedebe ni. Amerika tunduk. Afrika pun tunduk. Fransik pun tunduk. Itali pun tunduk. Spain pun tunduk. Jerman pun tunduk. Dan segala negara Europe tunduk kepada Israel belaka. Tunduk kepada Yahudi Israel. Semua terbakar we bantu kepada Yahudi. We bantu we duit. We duit setiap tahun. Sebab apa kita duk demo dok tubik dalam Facebook, dalam line, dalam segala-gala yang duk tepek pak boycott Pepsi, boycott Coca-Cola, boycott Gotu, boycott Nescafe, boycott Nestle. Semua saat ni boycott tu tahu dah kata barisan tu semua tu dah. Setiap tahun ada habuwe dia yang kena uyumui kepada negeri Israel. Barisan Pepsi, kok Pepsi saja Pepsi tu. Mungkin tu tak ada kurang mana Pepsi dah. Tapi nak kata barisan Pepsi tu dia mui duit kepada Israel pada setiap tahun 200 juta. 200 juta setiap tahun. Coca-Cola tu 150 juta setahun. Kalau himpung semua orang hadap bui hak barisak besar-besar sak ni yo. Allah dia dapat di 1000 juta. Dia boleh hak barisak-barisak ni bui. Patut nak wira hira lagi. Google ni kita nak guna Google dalam taruh sak itu ni. Orang hak barisak hak rendah sekali bui kepada Israel ialah 10 juta setahun. $10. Dan 10 juta dolar setahun. Tak kena sekali. Lepas tu barisak lain tu Facebook ke tak kena rakyat dah Yahudi. Barisak Microsoft komputer tak kira juga Yahudi juga. Barisak HP semua tu Yahudi belakang. Tapi tu kita nak guna. Tak guna ke tu tak maju dah pula kita nak nulis surat pun tak boleh dah mesti dia. Nak gambar ini tu deh. Waktu tu barisak dia tapi dia tu sokong kepada Yahudi dengan bantu tahun-tahun. Siapa ke Microsoft? Bill Gates. Dia biasa sebut. Dia kata, saya modal Microsoft saat ini 100 juta tu dah setahun kepada company Israel. 100 juta dia. Dia setahun. Lepas tu tak kena royak. Jadi, negeri Israel tu mula hidup dengan apa? Kaya dia. Bukan kaya dengan hasil dia. Kaya hasil dia apa? Tak ada. Tak ada oleh hasil dia. Kalau hasil tanam meh sekadar kasih. Kasih tu 10 ribu daripada orang Thailand duk ginane di Israel. 10 ribu orang.
setiap tahun. Nah, tukar bagi orang, tukar bagi orang 10,000 orang. Nah, dok nane di setara dengan Ghazah dok Perela ni gitu. Baik tu baru ni kena igat ramai gua dia. Nah, tu. Jadi, kok dia tu dok jadi hamba Israel dok nane sana. Tu dok nane kasih kerana Israel kira kata kuat Thailand ni kasih dia ni bijak pandai. Dalam pandang buat tanimai saat ini. Dan orang panggil kata apa ni Yahudi saat ini dalam hakak dia dia nak kuasa Palestin ni orang Yahudi ni dia dalam kitab Taurat dia tak ada kata mu kena hidup di Palestin. Sebab tu kok dia balah lah ni. Kok dia lah ni tu kok Yahudi tu balah dalam sepah kok dia. Ada satu kuat pergi kata kita tak boleh ada negara kerana kita tu Allah SWT cipta kita duduk dalam becek. Tak ada negara. Hanya ada negara saat ini ialah satu perkara yang baru yang dikarihkan oleh satu parti nama dianya kuat Zionis, kuat Sehyunin, Sehyun, Zionis. Nah, Zionis ni saya panggil kata Zionis ni di salah satu daripada orang panggil kata puak lah, satu puak, satu sare nah, yang dibuatnya oleh negara Europe. Nah, negara Europe yang buat satu kelompok nama dianya Sehyuni ya. Zionis. Nah, Malaysia panggil Zionis. Nah, kalau kita baca dalam hak Malaysia sebut Zionis, Zionis semua lah bahasa Angkrik tadi. Jadi ini mereka ni dibuat setelah mana orang Yahudi saat ni tu dibunuh oleh Hitler ya royak ya kata 9 juta saat ni tu. Nah, padahal ada sejarah tak ada lagi lah orang buat tubik kata 9 juta tu, tapi siapa royak kata tak bukan 9 juta duduk dalam Europe masa tu kerana orang panggil kata orang lawe buat gambar ni kehidupan ataupun hidup Yahudi. Kalau kata lagu tu tu mana tak kita tak sih kepada Yahudi hidup tak muka bumi ni. Maka dalam undang-undang dunia yang letak kata tak boleh lawe, tak boleh kata lagu tu, maka masuk duduk. Oh tu. Orang lain yak Belanda hak hilang. Dak ke? Bangsa lain tu hilang yak Belanda tapi bangsa Yahudi tak boleh. Bangsa lain tak pergi tengok bangsa. Kalau Amerika ya bunuh buat Dayak dah habis. Tak ada seorang buat. Siapa kau buat Dayak hari ni kecek dalam TV hak duduk dalam Amerika tu. Cucu-cucu dia saat ni. Kami sokong Palestin. Bila Palestin merdeka, saya ingat lagi hak apa ni Amerika buat kepada tok nenek saya. Bunuh tok nenek saya, bukan bunuh orang duk lawan dengan Amerika saja dok. Bunuh bini, bunuh anak, belah perut orang-orang besar bunuh. Dia sebut habis saya kata hak Amerika buat lagu ni. Lepas tu kalau nak kira tahu tak ada beza sikit habuk Amerika sokong hari ni. Sokong Israel suruh bunuh tu kerana perangai dia tu perangai gua tu dah. Tengok orang lain babi belaka. Sebab itulah kuat dia Yahudi saat ni ni ada hak sokong buat negara, ada hak sokong tak ada negara. Ya, siapa gocoh? Siapa gocoh kuat dia buku buku Palestin saat ni ni. Lepas tu kuat dia ni apabila hak pergi dengan kitab Taurat hak asal dia saat ni ni. Dia tak terima negara Palestin saat ini yang muka saya tak ada negara. Dia kata kami mari di Palestin dulunya di atas dasar. Kami nak duduk dari bumi seperti kami duduk dulu. Tak ada pergi kerja tu. Kau masa dulu ya duduk di sana saat ni. Separan apa ni Nabi Yakub dulunya. Yakub dia lah nak bani Nabi nama dia Israel dah Nabi Yakub tu. Tak ada duduk tetap di sana kali. Ya duduk lain. Mari hijrah duduk situ suka ya. Tu. Di situlah nak nak kuat yang ada di balas sampai ke hari ini tu. Tapi mari dia orang setelah mana Yahudi peperangan yang kedua saat ni tu, orang Jerman tu Hitler bunuh banyak orang Yahudi. Kemudian Yahudi saat ni tu tak ada tempat nak duduk. Lepas tu orang Europe pun tak say kepada Yahudi, dia buat satu puak ni lah, satu parti nama Zionis. As-Suhyuni lah bahasa Arab panggil. Suhyun tu gapa ni Zionis saat ni tu dia panggil kata bukit di satu wadi satu lemah di Palestin. Tu. Jadi kuat dia panggil
Bukit Sahyong saat ini tu tempat Baitul Maqdis tu lah. Eh, kuat ia tu nak pergi bangkit. Dia kata Baitul Maqdis ni ialah Nabi Sulaiman bina. Nabi Sulaiman bina. Nah, tapi mengikut hak Islam kita, hak bina Baitul Maqdis ni Nabi Adam juga. Nabi Adam bina Baitul Kaabah, kemudian dia pergi beralih hidup di Palestin sana, dia bina pula situ tu Baitul Maqdis. Tak ada sangka apa dengan buat nabi-nabi hak mana Nabi Israel itu duk beriman dengan dia. Nah, ada. Jadi dia nak kepada situ saat ini tak ada, tak ada nak ke mana kerana dalam kitab Taurat itu tak ada kena klik pada Palestin. Maka buat Europe saat ini orang panggil kata orang Kristian saat ini tu dia buat. Nah, buat kau ni. Nah, tu. Jadi orang Kristian buat kau ni saat ini dia buat lah ke mana? Dia buat satu kuat ni ni. Dia asal Kristian saat ni tu dia pergi buat kan itu, dia ada plan juga kuat dia nak bunuh. Dia niat nak bunuh kuat Yahudi. Tapi tak saya bunuh dalam Europe. Nak dia pergi beripun dari satu tempat nak bunuh di sana. Tu. Tapi apabila buat saat ni ni tak jadi bunuh. Kan? Tu. Tak jadi bunuh saat ni ni. Orang panggil kata kerana politik. Lah, orang panggil kata dalam Europe saat itu dia toksi kepada Yahudi saat itu. Dia pergi buat parti ni, parti Zionis saat itu. Dia pergi ubah kita Taurat. Kata kita ni kena buat satu perkara. Orang panggil kata kita kena buat satu. Orang panggil kata satu benda yang boleh menyekatkan kita tu daripada tersebarnya Islam. Kita kena pergi buat satu benda. Orang kata satu nepeh. Satu nepeh boleh kaca orang Islam dalam dan orang Arab jangan wisapa kepada kita Islam. Tak siwi Islam tu tersebar. Lepas tu kita jangan wi orang gapone orang Arab saat itu maju. Maju dalam teknologi, maju dalam ngaji, maju dalam semua dia tahu orang Arab maju. Nah. Kerana semua surat dari Arab tu saat ini yang orang Islam kare dari semua segala-segala semua-semua saat ini tu dia pergi apa? Dia ambil tahu habis dia ambil bakar dan ambil susu ilmu yang Arab buat saat ini setelah mana negara Arab lemah tak agak. Nah, maka setelah mana dia boleh ambil habis semua saat ini tu dia tahu kata negara Arab kalau boleh surat ni semula kitab ni semula kok dia akan maju. Maka kita kena buat kok dia duduk dalam keadaan tak seni. Wuduk dalam dekat dia tak seni, tak seni, tak seni, tak seni. Dan kita buat jadi lagu tu, maka dia saat ini mereka tak nak maju diri, nanti duk balas sama sendiri, nanti duk berebut kursi. Kursi ke apa kursi nak jadi orang besar? Nah, sama negara Arab saat ini tu duk balas, duk balas, duk balas. Pati dia tupai siapa? Ah, tupai Angkrik, tupai Amerika, tupai dia tu, tupai dia ni saat ini. Nah, jadi gapo demo tu nanti dak rojo halo senjata rojo halo senjata bedi perang sama sendiri maka tak majulah negara Islam. Pati nak siapa nanti dak kaca hak ni. Nah, sinilah kuat Europe di sorak di Angkrik pada tahun 1905 dia pergi sorak dia pergi letak buat keputusan kata kita pergi kena kita kena getak satu nyakit di sananya orang panggil kata nyakit maring. Itu nyakit mari bukan kita nyakit kat mana tu kita gitu satu negara mana negara tu tu boleh kaca negara Arab supaya mari kaca tubuh orang dah tak sengoh situlah kau yang ambil Palestin gitu orang Yahudi. Nah, ambil Palestin gitu Yahudi saat ni ni kerana di Palestin saat ni ni laut lah ni ni kau Yuruk boleh kuasa kau letak kau ni ni Yuruk boleh kuasa waktu kau boleh ni kuat lah buat kerak belakang. Nah, tu. Arak sini ni Israel geduk sini tupuk pak tu. Ada apa? Nanti ya kaca Lebanon, ya kaca Jordan, ya kaca Mesir, ya kaca Saudi, ya kaca negara lain saat ini duk dalam tak seni. Mana yang buat? Pasti jadi nyakit maring lah. Negara Arak tu ada nyakit maring, kalau tak uwe maring ni selama tu lah negara Islam tak akan berjaya. Negara Arak semua tu tak akan jaya.
Patutlah ni tak jauh lah nanti kita duk nanti janji Allah SWT melalui nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tu lah. Leh, nanti pada suatu hari akan timbul keadilan semula, berlaku peperangan di antara orang Islam dengan kuat Rom, yang mana peperangan mula-mulanya al-kalah. Leh, kalah orang Islam, kalah, dan Allah SWT tak ampun kepada mereka yang kalah tu. Mari pula yang kedua, kali yang kedua perang, maka kalah, tapi Tuhan ampun setengah daripada mereka. Berperang yang tiga itulah baru Allah SWT beri kemenangan. Kerana semua orang juga saat ini kuat hak ikhlas, tak ada orang munafik. Nah, baru ni. Patu ni kita nak tengok pi bila tahu lah perjuangan hak ning ni. Kita nak kata Hamas dok perang dengan Palestin lah ni tu bang. Insya-Allah kalau benar. Nah, kalau benar boleh jadi Israel kalah. Lah Israel kalah, makre ni cabut, dia cabut makre ni enggak? Ha, tak apa. Nah, tak ada dok kena cocok. Kimo lah. Dan lo ni dok kena kimo tu ku arak tu. Pakak dok kerakau tu. Nah. Kalau tak jajak kimo tak khabar tu. Nah. Tu. Jadi doa tu makre ni lo ni tu habis kaca nak arak. Nak Islam tu semua tu kaca dia. Kaca tu siapa habis? Punuh habis. Nah. Dalam pengajian pun punuh. Dalam akhlak pun punuh. Tinggal habis Quran pun tinggal, hadis pun tinggal. Dan semuanya turun ajaran barat belaka. Dan nak turun ajaran barat. Jadi nak ayat kata satu perkara yang paling teruk sekali dari hakak dia umat Islam duk sekalian itu, kerana makring Israel ni makring nama Israel ni duk kaca dalam negara Arab. Siapa ke tujuan mereka besar sekalinya, bagaimanakah kita nak sekat dari negara Islam saat ni itu, ataupun nak sekat Islam tu tak boleh tersebar dalam barat. Ya tak boleh tersebar. Ni tujuan mereka ni hak asal ni dah, kita kena ingat kata ni hak asal. Nah, orang panggil kata dalam hani ni sebelum dia nak gitok Israel tu, nak gitok ane makring ni. Nah, dia hatta gapo, dia hatta bomo. Dia hatta orang setaki, dia hatta orang tarikh, dia hatta orang geografi pesak bombing, dia hatta orang pesak masyarakat Islam duduk lagu mana, dia hatta orang cari minyak dan petrol, dan yang semua tu dia hatta orang bijak-bijak saja buat kajian sudah siap tu dihipung pergi berhipung ke sorak. Ha, kata kita nak kenak mereka kena buat lagu ni kalau dia pergi kaji sesodah. Nah, dia pergi kaji siapa dia boleh masuk dalam masjid haram. Dia mau dibuat tu. Dia masuk Islam dengan bahang. Dia munafik. Masuk sampai dalam masjid. Boleh tengok. Oh, sini boleh kaca lagu ni. Boleh kena habis. Perangai Arab lagu ni. Nah, Arab Saudi lagu ni. Arab Kuwait lagu ni. Arab Qatar lagu ni. Arab Hafsah sekalinya perangai Arab ke apa? Gomo. Asal dengki. Mudah. Balah. Mudah balah. Tapi yang mudah maaf. Mudah balah yang mudah maaf. Aduh. Jadi sininya boleh mari tok Israel ping witok situ sak ni dia gaya kok dia. Gapo? Negeri Arab pecah. Nah, ulama pun berselerok habis. Kata, nak kata ada satu benda ya dok tengah tu sak ni ialah makring sak ni tu. Nah, nanti dok kaca negara Arab dengan Afrika, negara Arab dengan Asia, negara Arab dengan Banu India, negara Arab dengan negara-negara lain, maka dok bukuh kuat dia. Eh, dok bukuh kuat dia saat ini tidak ada kemajuan sikit pun di antara mereka. Sebab itulah Amerika gi, angkrik gi. Eh, kau minyak dia modok dah sini ni. Eh, tapi kau yang nampak tu baik minyak, nah, kena syarat so 2, 3, 4. Nampak tu baik minyak, nampak tu baik. Boleh minyak, pak kok ya tu boleh jadi kaya. Nari arak. Boleh jadi kaya, tapi berapa persen yang boleh masuk dia daripada minyak saat ini? Dari perjanjian yang goliknya, tak 60%, 40% boleh masuk. Batu hal lain tu boleh kau barisak. Boleh kaya saat ni ni, barulah akak duk cari mikir, nak balas sama sama sendiri. Balas sama sendiri, buat kaya saat ni ni. Lepas tu, puak Yahudi, sebab saya ayat saat ni kata, dia mari kaji syiak dah, ulama dia lagu tu, masyarakat sangkum dia duduk lagu tu lagu ni. Oh, dia buat susun ni paling rapi sekali. Siapa ke dia boleh ubah habis negara? Hak duduk bawah jajah Fransik jadi Fransik, hak duduk bawah jajah Angkrik jadi Angkrik,
Eh, aduh. Jadi semuanya jadi habis. Siapa kok Arab tu pun tinggal habis bahasa Arab hok tengok. Hok baca Quran sakninya jadi kecek bahasa kampung habis. Nah, aduh, nak ayat terjaya buat dia. Patu, lagu mana kak ada orang Arab? Dah kak ada selewat apa? Nah, negara mumung, negara kuku, tekis-tekis tara sikit pun pedih perih. Tengok. Perih. Aduh. Jadi satu bala yang paling teruk sekali ni Allahu Akbar. Nah. Orang panggil kata bala sama sendiri. Lah niche sama sendiri. Patut cari awak. Masalah aku nak boleh kena pergi sampai dengan Saudi nak boleh kena pergi kata. Dan nak weh kena pergi kata. Cari awak oh, kata ni duk hero kok jahat gini. Ha pakak sorak kok dia apa? Ha boleh kok kata pakak kata lah. Ha awak buai kok kata dah budak tak sisai dengan kata semua negara. Mula-mula ha baik. Tapi kan tekah duk balah tu kan oh tak ada podo siapa kentok laki bini siapa cerah. Ha, mungkin tak ada nak pergi mari. Ha, tu ayat tu berat jadi. Jadi semua tu orang kata makrai tu duk gerak. Ha, aduh. Jadi pecah siapa ke selerok tambah habis, siapa ke ulama sendiri pun mereka boleh kuasa. Hukum fatwa ulama nak buat tubik, boleh mereka kuasa. Ayat Quran apa hak ni lagu ni ni tafsir kena hak raja nak, hak kerajaan nak, hak penayuk nak, hak presiden nak. Ha, kena wujud di lagu tu. Mun tak saya turun boleh duduk. Duduk lagu. Lah ni ulama mana tak ada duduk lagu. Negeri Arab lah ulama banyak sekali duduk legok. Eh, ulama duduk dah legok. Bukan duduk sultan. 40 tahun. Kadang-kadang, seorang yang alih itu, hukum itu 100 tahun. Duduk legok. Umur itu 80 dah. Bawa malik. Eh, tua lah. Kena duduk teruk benar. Eh, kalau seorang itu duduk 17 tahun. Cukup dah 17 tahun duduk nak tubik. Oh, dia mau duduk ada nak jalan nak tubik, Pak. Dok dia tu oh dia kena masuk duk semula 40 tahun pula innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah mai ya tu nak ayat tetap odi yang zalim. Nah duk dia wah kaje eh aduh ni nak ayat tu Allah beratnya dan dekat ada eh kat ada elo ni sat ni masih lagi ulama itulah duk kukuk lo ni duk kukuk lah eh kalau tempat kita jadi perih hati tak ada orang sokong sore hampu daripada dunia Islam hak ni tu deh. Tak ada sokong sorang hamba. Tengok Rohingya habis. Deh, saudara kita duduk di Cina tu. Ada padahal ada masalah apa dia duduk di Cina tu tu. Deh, nak tak sorang be, nak semaya, nak doa kepada Allah SWT. Lalu itu 10,000 masjid habis. Deh, di Xinjiang tu. Habis. Ayat kata, ikut dia mau nak buat lalu ni. Tak ada siapa kata, hei, betilah Cina. Dah, tak ada. Jangan buat gini lah saudara aku tu duduk murah ah. Murah mencuci fabih remoni ni. Hak orang hak hari sejek gapo ni tak sadar pada mencuci fabih. Oh jadi Yahudi tu. Perangan. Ha. Oh tu. Jadi nak ayat terberat hak keadaan dok berlaku saat ni ni dalam dunia Allah ni ni Allahu Akbar. Tak ada negara Islam negara Arab hak sokong ke lemah orang Islam. Nah, ikut saja yang mana nak buat, tak betul. Kalau dalam Afrika tu, kena bakar, kena semelah, kena buat Allah. Siapa kau? Ratu-ratu ribu mati, tak ada. Gomo balah. Kristian dan Islam cakap-cakap. Waktu hak ni Arab sendiri ni, dalam Palestine ni. Arab dengan Yahudi. Yahudi kafir 100%. Hak ni Islam 100%. Oh tak apa mati tak apa kerana tu parti tu bukan parti tu syariah Islam mati tak apa kau ni belum mati fabi. Nah. Ulama kecek lagu tu boleh. Saya pun yang memberi juga lagu kecek tengok ingat. Pasal nak kata juga terus. Nah. Aduh jadi noya tak teruk. Ui pendapat saat ni saudara kita la ilaha illallah dah mati saat ni tu. Nah, tak ada yang demo. Lah jihad di Palestin tu tidak berlaku ghair syar'i. Jihad dok berlaku lah ni tu tidak masuk dalam hukum syarak. Tak kena. Oh habis solat. Sultan Gaza sejut 2,200,000 orang nak habis ni. Tak ada ya buat dia. Nah. Ha tu. Kalau bisi dok ada Israel membunuh habis dari mak tu deh. Ha boleh ada lagu tu.
Israel membunuh Fabih dari motu dah. Tu, kuat hak nama parti Hamas tu, membunuh Fabih dari motu tu. Waktu tu tak alih dah, waktu dokdo tu, ya tu makrai tu. Makrai apa? Makrai nak jatuh kesi kuatku. Dan ya dokdo, leh, kuat ya nak jalan hukum Islam. Kuatku tak alih nak turut kuat mau. Leh, negara Arab lah ni nak turut Amerika, nak turut Angkri, nak turut akhlak Yahudi, nak turut akhlak yang buruk. Leh, kalau ada kalau kau itu ngerti Arab dah boleh tengok berita dari Saudi dari Saudi ya. Eh, Allahu Akbar. Berat benar. Ulama baca khutbah kecek kata ni benda mungkar, tak boleh buat, tak boleh gapo. Lego. Nah, hari ni saya dengar seorang aling. Dia kata, "Hei, kau ada mode pada gapo? Adakah orang alim saat ini tu kena buat tak patuh, kena buat tukar lah, kena pergi kodeh. Jangan buat kau ni, oi. Dok, nanti royak, yo, royak gini, yo. Tak ada nak kena lazer." Haa, kata ada apa dah, Datuk ni. Nah, kesok lah. Sampai setengah tu dia kata, mau nanti royak. Kalau nanti royak, kena tak royak lah ni. Orang duduk decok, gung, legung, legung, sampai orang nak tidur, tak alih tu. Dalam judah, dalam riak, dalam gapo. Dia kata, mungkinlah lagu tu tak seorang lain sorang tu nak pergi sampai di pintu pas. Lain hara ni, jangan buat lagu ni. Dulu hak boleh buat 1% tu dalam negeri Saudi tu. Eh, dulu tu orang jatuh, ganti nogen lah, naik mutu, hamak lalu, dengar kereta. Eh, lo ni mabuk tak apa. Eh, hak boleh buat cerak-cerak dulu. Eh, tak boleh lah kita. Ah, benda mungkar tak boleh langsung. Ni lagi bubar habis benda ni ni. Eh, lah ni tu. Apa lah, apa sedikit tak ada seorang baik. Ah, baru kena. Kita patung ke tu, patung Tino hak Amerika tu, patung Huriah tu. Patung Freedom tu. Nah. Oh, kita patung tu, buat tak kongsa, tak di judah. Patung lah ni, buat gambar Muhammad bin Salman. Dulu ulama Saudi lah, habis kain sekali. Tak kong gambar, nak pukul tak alih. Kata, celebum pukul gambar. Lo ni patung raja geng-geng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ulama hok larihan itu dok egok lakolah. Tapi saya nak ayat ulama hok lon ni. Ulama hok dok sokong kajek lon ni tu. Allahu akbar. Berat benar. Nah, orang dok pergi di Palestin saat ni kok ya tak lagi jihad. Eh, tak lagi jihad. Allahu akbar. Belah. Nah, belah. Aduh. Jadi kau yalah ni duk mikir kata oh, tak ada apa kalau kau je aku gi sokong Israel eh gi sokong Israel gi buat baik dengan Israel gapo gini aku tu kau je eh nah hok paling sedih sekali saya dengarnya dah dah mulai dengar duk tahulah dah tapi saya dengar tik itu tik khotik baca tu khotik baca imam Masjidul Haram Masjid Haram baca khutbah nah marah dia moga apa dia eh baca khutbah. Baca khutbah dia baca khutbah dia baca lagu mana? Dia kata dia baca hadis Nabi. Sesungguhnya Allah SWT akan hantar pada setiap kepala setiap awal 100 tahun seorang yang membarukan agamanya. Nah, maka raja muda kita ni salah seorang yang akan membaru. Allah membaru apalah duk buka disko legung 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 nak baru agama. Hak ni bukan abar. Hak maksud Nabi kata baru agama, mana kata mengembalikan agama Islam hak selera-selera sikit-sikit tu klik kepada asal. Betulah. Akhlak kuno klik pada asal, timbul perkara yang mana menyalah dengan kitab dan sunnah Nabi saat ni klik pada asal. Tu panggil baru. Eh, ah hak ni dia kata ni Muhammad. Ah tak kita sebut namalah dah. Saudi saat ni tu pergi pergi apa pergi? Pergi baru apa? Baru buka disko, buka tempat decok, tempat main judi, jumpa-jumpa buka kasino lah, buka tempat bebas tino jantai duduk lah, buka patah yang boleh pakai seluar dalai lah, kalau ke Emirik kok anu Dubai kok Abu Dhabi tu. Allahu Akbar. Waktu tu orang tak anggil mujadid, tak anggil baru agama tu. Eh, orang anggil kata menyesatkan agama. Eh, ah menyesatkan agama. Hak ni ni tengok khutbah Masjidil Haram. Allahu Akbar. Saya dengar ni saya rasa kecewa kata Allahu Akbar genolah nya pudi raja demo sampai setahun ni. Eh, sampai kejatuh agama mereka sendiri tu eh. Nagi puji tu deh. Ada. Siapa ke seorang tu kata aku ni eh segala apa yang raja ku buat aku tutup.
peretoh 100%. Oh, ini nak panggil satu buku yang paling besar sekali. Mereka yang pergi ragu ni. Ayat Quran kata wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa atiullah muta'at kepada Allah. Wa atiur rasul dan muta'at kepada rasul. Wa ulil amri minkum dan ulil amri minkum dan wali amrimu. Ketua mu, makbuk mu. Tapi Allah SWT dalam ayat ni ya buah wa atiullah muta'at kepada Allah sebagai tetap kata muta'at Allah. Muta'at kepada Rasulullah, muta'at Rasulullah. Tapi buat siapa di ulil amri sat dia tak ada buah di kalimah ta'at. Nah, sebab apa? Sebab waliul amri sat ni itu kita nak ta'at dia, pasti dia kena ta'at kepada Allah, kepada Rasulullah juga. Baru kita boleh ta'at kepada ulil amri. Ada. Hak jadi masalah jalan ni ni ikut waliul amri buat dosa ke okay? Buat salah dengan Nabi, dengan Rasulullah, dengan Quran, dengan hadis, dengan suruh Allah, dengan syariah Allah. Sama'an wa ta'atan juga, ta'at juga. Hak tu tak kena. Sehingga Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tiada ta'at kepada makhluk dalam maksiat Allah SWT, pada maksiat Allah SWT. Kalau suruh yang kalaulah orang tua kita suruh buat maksiat, kita tak alih turut. Nah, tuan hebat kata imej ke suruh maksiat tak alih turut. Presiden suruh buat maksiat tak alih turut. Nah. Tu siapa setara tu? Ni mana tu berat. Nah, ulama siapa ke hari ni tu? Ni mungkin ni saya sebut satu nak. Hak lain pun serupa ya. Hak demo dia berasa ya. Muntaat kepada Allah, muntaat kepada Rasulullah, akidah mutu. Mau masuk syurga. Sudah. Nah, pada hak lain. Hak lain pun tengok. Kalau Quran royak, hak yo. Kalau sunnah royak, hak yo. Nah, lepas tu, hak politik. Hak politik tu, mu tengok waliul amri duduk lagu mana. Mu turut hak tu. Mu wajib nak ta'at waliul amri. Tak tu tu. Orang panggil tu jihad di Palestin tak ada. Kalaulah jihad tu, dia mau pergi jihad tu duduk dah. Lama dah Palestin tu merdeka. Nah, moga negara Arab beli senjata tu habis berapa ribu-ribu juta dah beli ke Amerika, ke Inggeris, ke Fransik. Dah beli senjata. Kalau kita nak perang tu kan, wa'idullah mustaqatu min quwwah musdiyalah dengan kekuatan untuk nak berjuang saat itu. Oh, penuh dah senjata. Nah, tapi tak ana nak guna. Nah, guna sama jiran tak apa, nak guna dengan Israel tak leh. Nak guna dengan seteru tak leh. Sebab tu ada seorang Islam dia tulis dia kata apa? Aku boleh yamin sebelum pada dia lagu sebelum pada dia mau gatal dekat dia. Dia kata aku jamin bahawasanya senjata yang negara Arab dah beli semua tu bukanlah untuk bunuh Yahudi, bahkan untuk bunuh rakyat dia. 100% kena keadaan sampai kalau ni. Tu tengok nak ayat kata keadaan dunia sekarang ni. Pada Palestin tu dalam kesusah, dalam sedih sekarang ni tu dah. Allahuakbar, siapa nak cakap? Paling belah sekali. Paling susah sekali. Tapi dalam keadaan mereka sobar saat ni tu, Allah Subhanahu wa taala wi pertolongan banyak sekali kepada mereka walaupun mereka tu mati. Mati mereka syahid. Tak ada kena kerja banyak syahid. Tapi mati kuat Yahudi, dia. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala kata mereka tu sakit seperti kamu sakit juga, bahkan lebih teruk lagi kuat yang sakit. Nah, dia sakit-sakit saja ya, lepas tu dia yakin kata dia karut. Kerana orang Yahudi tahu kata dia karut. Nah, kita baca dah tafsir waktu ni kan. Kalau lah mung tu benar atau orang benar, mung tu kekasih Allah SWT, mung cita-cita matilah. Lepas tu bila nak cita-cita mati kuat dia, dia kuat wahid tau. Saya ke nyawa. Lepas tu, ni punya tahu. Bahkan daripada ulama Yahudi sendiri yang kata kita ada perang dengan Palestin ni, kita rugi. Mana kita kalah? Kalah dah kita. Benyamin Netanyahu, wetilah perang. Benyamin ni Presiden Israel. Wetilah perang, wetilah perang. Tak ada siapa berhenti. Tak ada siapa berhenti. Benyamin hari ni, yang kecil hari ni, dia kata aku tak berhenti perang. Aku tak berhenti perang, malaikan Hamas tu tak ada. Malaikan orang yang nak awal Israel tu tak ada. Kalau aku berhenti perang, kita kalah. Kita kalah, kita tak ada negara. Allah, ayo khayak betul-betul. Kalau kita kalah, kita tak ada negara. Bukan-bukan negara.
Ya tahu juga. Hari ni yang kecek hari ni. Kata Allah Akbar. Dia ni lah. Telinga orang Arab duk mana. Telinga ulama Islam duk mana. Tak boleh isi ni ni. Wih semangat kepada umat Islam. Boleh pergi jihad di sana. Yeah. Banyak mana orang nak pergi jihad di sana. Tapi dia mahu tak buka setara. Aduh. Siapa kau? Learning itu. Presiden Israel saat ni ni. Tak ada siapa kita angin dia. Yo kecek tadi tu dah duk duk kecek kita tak usah aku tak berhenti pun tak dia orang hok duk nuno akik berhenti perang aku saya ko nyawa anakku anak tino ku gidak dalam perang aku takut yo mati lama klik banyak klik letong nah siapa setara tu ko yo belaga sama dalam Israel sendiri nah dia dak tak sibuk tak sibuk boleh adik tengoklah 3 hari ataupun 3 minggu lagi dak so alah nak gida hari ni nak buat Ghazah saat ni tu buat Ghazah ini tu gi sorak di Mesir gi sorak di Mesir saat ni tu patu Mesir ni tak kira lah Mesir tu presiden dia tu munafik 1% dah kalau tak Yahudi pun munafik lah Abdul Fattah Sisi saat ni tu dia pilih baru ni pilih raya dari seminggu tu dia menang 89% cuk 99 menang pilih raya. Tu siapa dok pilih tak tahulah. Dah kok yang nak makan nasi pula ada lah ni. Rakyat yang teruk benar lah ni. Duit dia dulu tu sedolar 3 jenis ya. Lo ni sedolar 50. Jatuh teruk benar. Thailand kita sedolar tu 30. Dia nak yang 50 dolar ni. Kok kita dok ngaji mesin ultih sikit ya. Kena hantar duit yang ni tu. Itu kalau kita ada ngaji Mesir sedap sikit lah ngaji itu dengan duit mahal kita hantar duit dolar lagi sedap beli tapi nak beli bagian pun mahal juga tu. Jadi disorak di sana ni Israel kata dia nak buat kat Amerika apa nak damai dua minggu nak tukar tawai perih 50 orang Israel 120 orang Palestin. Amah kata, mau nak tukar tawai perai, mau berhenti perai, teruh. Berhenti selalu dah. Kalau tak berhenti perai, aku nak perai sampai su. Kalau tak berhenti perai, aku nak perai sampai su. Hai, patut baik-baik. Dah ada dua rendah apa, tak ada perai mau berhenti habis dah. Dia mau berhenti habis dah. Aduh. Lepas tu Mesir saat ni, dia tak ada Mesir pun, dia nak ikut Israel. Mesir, dia nak ikut Israel tu. Demo ni kuat-kuat mujahidin kuat jual dia kata tajam kuat mujahidin kata tajam. Kalau nak tukar tawai perang berhenti perang. Ada sub sekarang. Patu mundur klik duk semula tempat tu. Mundur giduk tempat setara hak tahun 1940 ni. Setara yo ada tempat yo belok yo dulu hak UN video tu. Asal hak yo tu muklik gidok dek nu hak lain boleh kau pasti habis. Aduh bila yo nak pergi mengala ni rakyat yo rakyat Israel duk dalam Israel rakyat Yahudi duk dalam Israel 9 juta orang Palestin pun duk dalam tu 9 juta dan 9 juta tapi kan duk toteh setah mati setara ni orang banyak benar orang Palestin tu. Patut ni nak hamba tu baik dah pula satu cangwak ni Allahu Akbar secara mana dah tapi nak ayat tu kuat ia sekarang lah ni tu duduk dalam keadaan teruk pula dah kuat tahang Israel saat ni tu bermati 4 hari ni dah ataupun ambil di awal apa sampai ke hari ni tu dah 1000 kereta kebar 1000 lebih daripada kereta kebar dah hancur lebih kena berdiri demo dah kena berdiri dia kuat apa ni kuat mukawamah panggil dah kuat hamah dan kuat dia mati tu dah. Ada seorang tahan dia kecek. Dia kata mati lebih kurang 3000 orang dia kata. Kuat tahan dia. Mati 3000 orang, kok sakitnya dalam 16,000. Orang dia sakit sikit-sikit tapi hak teruk tu ni dekat 8000 lah lawan dia kata. Jadi nak ayat kata semua tu pakat duk. Hak demo ni kelik tu kelik tak ada sehat. Sehat tak sehat tu puasa dah. Tak sehat otak tu. Hak punuh otak. Jadi punuh otak tu jadi membawa kepada orang tahang hak lain lagi hak sepi hak nak pergi nak ganti ni ke. Adalah sial aku kelik mati dah. Aku pergi mati sehat dah. Jadi lagu tu.
Nah, jadi demo takak orang kok ira bedih tu deh. Bedih ketah ni. Ku nak pakok bedih ni ketah ku kakak. Nah, baik itulah kuak pemberita kuak ni kuak hadok kaji tengok kuak ya saat ni tu deh. Tak berapa hari lagi. Nah, tak berapa hari lagi. Seorang tu ya tak aku ni tak leh nak buat gapo karo. Sakuting, stabero, sakuting, stabero. Ya makan pempuh kuak dia. Nah, tu. Lepas tu 15% daripada kuak klik saat ni tu, mati amani. Mati bako. Jadi apa panggil mandu? Jadi mandu. Adalah ni kuak yang mikir tau dia mau ni kuak nak buat lagi perang ni kena cocok taruh dulu. Kena cocok DNA mana dia tu taruh duduk dalam bing. Kena pergi pergi. Ha, kata pula ada jadi. Okay, kita ada waktu. Tu. Jadi, nak ayat tertiuk kok dia duduk dalam KDS sekarang lah ni. Lepas tu, ha masalah. Kapa ni, 2-3 hari ni. Allah, kuat benar bedih. Kuat muka ramah ni bedih kuat Israel saat ni tu dah. Kerana kuat dia saat ni tu. Orang panggil kata, pergi saat ni tu, tak tahu nak hadap ke mana bedih. Nak bedih ke mana, tak tahu. Nak gelegung itu. Tak ada nak kira. Bodoh setapuk, lepuk tadi. Buat seperang ni. Pok tu, lari kok ya. Lari, tak ada nak duduk. Jadi, kok ya tu mati saat ni tu, banyak. Dan jadi nyakit takut tu pun banyak. Lepas tu, ketoh tu, hari-hari tu legung mata. Allah hancur lebu. Jadi nak ayat tu hak koyo paling sakit hati sekali dia tu. Kuat kita tahan kita mati. Kita dah gejuai nak murih ke hama tapi sak tahan kita nak mati sore hebok ni. Tu hak koyo sakit hati tu. Kita dah nak bagi koyo mati, santai boleh mati. Dia nak buat rano nak bagi koyo mati dik. Kuat kita ni mati hari-hari. Maksud tu hidup menimpal lah tu. Ya dah bedil lah ni, ya bedil siapa? Bedil rakyat ya. Wah, mana ada. Hamah ada tu. Kalau mau nak berdeh semua mau turun belawe. Tak ada agak. Ah belawe, kalau mau guna kapal tu beku tak ada kapal tu be. Tak ada surat dah mau nak berdeh rakyat lagu tu berdeh gi. Terus mau gi masuk dalam kampung. Mau masuk gi pere, kita pere sama-sama senjata tak ada agak. Mari. Wei tu koyo gilan itu, tak rebah habis. Kita tengok yo lo ni kata lek utara tu orang Palestin pun duduk undur hidup lek selatan habis dah. Lah dok lek selatan dok lek neran apa ni? Dok lek apa ni? Pakai ni, pak tai dah dia. Lah yo hidup lek selatan dah. Lek selatan Gaza. Lah tapi dok pula tu kuat lagi. Kuat terai kuat yo gi kau gedung. Gi gedung. Satu tu baik kalau lubeh. Oi dok penimpa dengan lubeh tu. Ada pening apa dengan lubek? Temu lubek pah boh wahai, lepah bau. Tak ada mati sore habuk ya teduk. Mana gua ni? Dia mau ngejek wak gua no. Dia duduk tengok bu tu deh. Dia mau ke boh di tempat lubek yang ambil tu be ai. Bu. Dia tu gua tu duduk boh di lubek Gazah dia tu be lubek yang ambil sini. Ayat tu boh lah tak mano bu. Dia mau wak lorong tu be ai cerak dah. Muka gua undang ri hujan. Ya ada boh tempat ya. Itulah sikit sebanyak dah insya-Allah Taala. Dah kita sambung lain kali pula. Kerana pergi tu tak ada duk sudah lagi, tak ada dah habis lagi learning tu deh. Tapi dalam hak ada itu tu ahli Palestin sana tu tidak duk bi mereka perkaralah kuat dia tu mati syahid. Waktu tak ada semangat kata gapo ni arak mari tolong kula, mari mik kula tak ada waya. Tak ada. Dia tu hanya Allah SWT lah yang boleh beri pertolongan kepada mereka. Sebab itulah ayat kata negara-negara Arab saat itu tak ada lah. Kita panggil kata sekarang itu hanya Israel berhenti. Lagu tu dah. Israel berhenti. Berhenti aku nak bawa pergi makan ni. Dua-dua lagu tu. Sekadar tu tu dua-dua lah. Tak ada tu. Israel pun jangan buat lagi. Aku bawa pergi tahang kutik. Tak ada. Nakut baik situ. Itu. Dan insya-Allah taala kita berdoalah kepada Allah Subhanahu taala supaya mereka dan ahli Gazah saat itu boleh kemenangan. Kerana bagaimanapun Allah Subhanahu taala janji dah kata
Allah SWT apa ni, kalau lah mengtuju sebenar-benar kerana Allah SWT, Allah SWT akan beri pertolongan kepada kamu, dan di atas kita ni wa nastansarukum fa alaikumun nasr, dan mereka sana tu apabila mereka tu minta pertolongan kepada kita, pasti kita kena tolong mereka habis-habis dah lain tolongnya. Kita berdoa kepada Allah SWT dan kita bantulah sekadar-sekadar dengan kalau dia mau kutip khairat dan begini untuk hantar lagi qazah tu, kita beri bantu kepada kita seharap-harap lah, harap-harap duit tu siapa, kerana ada orang yang nipu pun. Nah, ada hak senipu boleh duit berat tak ni. Nah, tu. Kerana ada seorang pejuai Hamas lah. Pejuai Hamas saat ni ni. Dia mau kui duit dia saat ni tu. Banyak lah. Kutik-kutik khairah, kui duit dia empat. Tak ada buat pergi duit. Tak ada buat kulit duit. Tak ada buat kulit duit tu. Habis duit tak humana. Kuat Hamas cabut dia. Cabut dia daripada anggota saat ni tu. Allah ni ni. Duk ni cek lah ni. Orang nak dah membah baca khutbah cicai kata kahmah. Lah dia maaf mari tu mak nak baca khutbah. Dia masuk sejik nak dah membah pak oi dekat bawah tu habis. Pakak bangun gitu tu sel dengan dia. Kerana mereka tahu rahsia dia saat ini. Kita bimbing hak takut lagu tu ya. Nah, tentu dok dah lah. Jadi insyaAllah Ta'ala dan Allah SWT beri pertolongan kepada saudara kita di Gaza, dan kita boleh mereka takkan boleh kemenangan, tak boleh kemenangan dunia ni, mereka boleh kemenangan akhirat, kerana mereka saat ni mati syahid, dan alamat-alamat syahid tu banyak sekali di Gaza sekarang ni. Nah, dalam keadaan orang panggil kata syahid mereka tu orang panggil kata dengan bahu, dengan bahulah sehingga tang Israel gapalah kokok kubur. Dan kokok kubur tu Allah Akbar, nak yang terjahat kok dia tu deh. Tadi tak nak murih doa wak yo mati ramah saat ni tu nak bunuh kok Razah tak alih, Wahmah tak alih ni. Dia gi kokok, dia gi ngaket tu hak tarik menyotah tu. Dia bakal sakup menyotah tu gak yo kena. Kau ni kita kubur yo mayat tu pati. Supaya lama apa? Kau gak ubi dah tu baik. Eh, tu baik batin-batin tu batin-batin mayat ada itu. Eh, masya Allah. Dah boleh hadir dengan syahadah mereka mati syahid saat itu, mayat tak akan dek selamat lagu tu, insya Allah. Nah, maka malam ini sekarang saja. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.